stop. Aku salah pilihan dong. Miss Melayu gak bisa nyanyi. Bisa. Percaya, Miss Melayu bisa. Lo percaya sama saya, Tayet? Kita udah berapa kali bekerja sama dan tidak pernah mengecewakan. Percayalah. Penampilan lip sync mereka. Yang pertama, ini dia Nirmala. Bukan suara dia, yang jelek tadi suara dia. Oh. Benar. Langsung ya. Tidak setuju. Sepertinya suara dia karena bagus. Tadi pas pertama kali buka masker langsung ngamuk gitu. Itu enggak bagus banget. Ngamuk buka masker. Dari mana dia ngamuk? Tahu dari mana? Dari mukanya bete-betenya itu kan kalau sebagai penyanyi harus profesional. Udah Bun, tolong Bun. Ada itu namanya buka masker. Mau nyanyi buka masker dulu. Tadi jam sekolah, yuk masuk. Kita pindah sekolah aja, kayaknya di sini nggak seru nih sekolah. Sering terjadi kerusuhan. Tapi kalian percayalah sama Alifa, kakak yang Nirmala ini suaranya nggak bagus. Ada lagi. Ya udah tahan dulu jawabannya sambil dipikir-pikir lagi ya, masih ada waktu. Kita lihat yuk penampilan lip sync selanjutnya. Boleh, kalau begitu ini dia penampilan lip sync dari Pansos Idol. Seperti dulu saat aku susah menemaniku dengan ketulusan tanpa melihat arti ketenaran dan gemerlap bintang. Bisa banget, gak bisa. Suaranya yang low tadi itu suara dia asli. Jadi dia juga gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Sama kayak Nirmala. Bisa. Kita tanya sama penyanyi aslinya deh. Onyo. Good voice. Suaranya dia yang pertama, good voice. Iya. Tahu dari mana Onyo? Mulutnya dia, cengkokannya dia ada. Cengkokan, dia punya cengkokannya. Mana mungkin suara bisa bening, bisa... Mic-nya jauh. Mic-nya jauh. Nah itu. Kan pikir, Onyo pikir dia Vina Panduwinata. Beneran. Iet Buswe. Bukan. Kalau suara Serjeni itu harusnya makin tuh nempel. Iya nempel. Kalau dia nyanyinya makin di sini. Apa dia tadi yang... Saya kan juga pernah konser, Tayet. Saya tahu. Langsung aja ini dia penampilan lip sync dari Idaman Wanita. Gua banget. Zakia, penari gurun pasir ternama. Oh Zakia, terpesona aku. Zakia, begitulah panggilan namanya. Semua yang melihat takkan dapat melupakannya. Oh, aku terpesona, lirikan mata goyang timbul dan senyumannya. Sayang, hanya sepintas Zakia lalu menghilang. Kini hanya tinggal kenangan. Ayo,
yang gak bisa nyanyi? Nah, tidak. Yakin? Gak bisa nyanyi. Tidak. Kayet, kalau gak kayet di sini deh, kita di situ deh. Enggak, gue gak percaya sama lu. Ki, lu kan pakai kacamata, pakai topi, itu kan adik lu kali ya. Sama, coba gimana tuh. Menurut lu dah? Tuh, coba lu pakai. Tuh, sama kan? Jangan-jangan. Hah? Dia jodoh gue. Yeah. Lain lagi lo urusannya, lain lagi. 1, 2, 3. Amin. Menurut saya idaman wanita ini memang idaman dan suaranya menurut saya bagus ini kelihatan bener. Sekali. Jadi tuh, suaranya yang asli adalah yang bagus ya? Iya, terlihat dari wajahnya bersih, tidak ada jerawat-jerawat. Ditutup pakai masker, mana kelihatan. Tapi semuanya emang kulitnya bersih kok, kan mau syuting, makanya dibersihin. Anak, boleh tanya nggak? Juga si Alifan. Yang jualan anak ayam warna-warni di SD ini siapa? Iya, Bu. Kita lihat yuk penampilan lip sync selanjutnya, ini dia Miss Melayu. Ini kau datang ingin kembali seakan kau tak pernah menyakiti. Jelas bagiku semua yang terjadi. Cintaku kini telah berlalu. Biarkan ku cari penggantimu. Bagus. Ini bagus. Gue yakin dia bagus. Dari narik mic-nya udah ketahuan. Koreonya pas banget di part-part tertentunya itu gerakannya penyanyi banget. Nah, kali aja dia penari. Enggak bukan, dia penyanyi. Kayet. Kali ini benar, dia penyanyi. 100% dia bisa nyanyi, yakin Kayet. Tadi waktu yang babak pertama. Yang paling jago lip sync lagu ini tuh gue di video klip. Coba, wow. Coba. Begitu suara udah masuk, walaupun lo jauh lo langsung. Gak bisa. Gue harus di sini, karena ini gue penyanyi. Udah, ulang. Master, maaf ya. Jangan marah-marah sama jangan judes, kelihatannya jadi cantik banget lo. Jangan cemberut. Dia tuh bukannya. Angel, wes. Indra, dia tuh bukannya judes, tapi emang udah gak ori, jadi mukanya kayak judes. Sabar, kita berikan kesempatan kepada Arya Saloka. Silakan. Ku cari hingga lelah diriku mencari. Tak kutemukan jawab yang pasti. Begitu mudah bagimu. Kecewa. Hatiku kecewa, merana, diriku merana. Di saat hatiku berharap, namun kau campakkan cintaku. Kini kau datang, ingin kembali, seakan kau tak pernah menyakiti. Bagiku semua yang terjadi, cintaku kini telah berlalu, biarkan ku cari penggantimu. Wow. Kenapa sih ya Allah? Kenapa lagi sih Master? Talinya ngiketnya kayak atraksi bunuh diri ya, MP. Tapi harus kita akui penampilannya luar biasa. Wow, amazing. Best of the best, Master Lip Sync. Best of banget the best. Laksamana Raja dalam hatinya, ini gue kapan dari tadi lama banget. Inilah penampilan lip sync dari Laksamana Raja. Kecewa hatiku.
cinta. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini biar tak mengapa. Suara asli dia, yang good voice atau yang bad voice? Bad voice. Dia bisa nyanyi. Yang good voice. Bad voice. Suaranya bagus. Wahid bilang dia suaranya bagus. Suaranya bagus. Kakak, kakak. Kakak Iyad Bustami, saya dulu yang merasakan di panggung ini dan ditolak mentah-mentah oleh kakak Iyad Bustami. Kak Iyad emang jehong ya, kak Iyad emang jehong. Gak sih? Saya dulu bentukannya kurang lebih seperti ini. Dan... Wahid tuh, Pak. Cakepan dia. Cakepan dia dikit. Oh iya, sekarang ganteng. Jadi kalau menurut Wahid, dia tuh suaranya good voice. Good voice, jelas. Good. Harusnya dia juara KDI. Don't trust what you see.